mulai. Dari sebelah selatan di sana ada silakan melakukan serve angkat tiga aja, langsungkan aja bola keluar. Poin pertama untuk Selo Ageng. Ada silakan di sana melakukan serve angkat tinggi Wiratama. Pukul keras kreatif budaya dilakukan aja Wiratama angkat tinggi lagi langsungkan aja. Au, pukulan yang sangat keras sekali. Oh, tambah poin 2-0. Selo Ageng melakukan serve angkat tinggi Wiratama. Oh, bola keluar 3-0 untuk Selo Ageng. Selo Ageng di sana melakukan serap angkat tinggi Wiratama. Oh, di oh, sayang sekali penyeberangan yang sangat tidak sempurna dari para pemain dari Wiratama. Ada Selo Ageng angkat tinggi aja Wiratama. Pukul keras sekeras mungkin dan bisa disamakan tujuh di sana. Seberangkan aja Wiratama angkat tinggi silakan pukul keras. Oh, sayang seribu sayang menyentuh net. Poin 5-0 tim otomatis yang pertama. Kita kembali ke lapangan. Masih Selo Ageng melakukan serve angkat tinggi Wiratama langsungkan aja. Ada Selo Ageng pukul keras. Oh, bisa diselamatkan lagi sayang sekali salah pengertian dari mananya pemain dari Selo Ageng. Pindah bola untuk Wiratama. Wiratama melakukan serve angkat tinggi Selo Ageng pukul keras sekeras mungkin. Sayang sekali blok yang sangat manis sekali dari mananya pemain dari si Wiratama melakukan serve. Oh, bola terlalu kencang dan bola keluar. Pindah bola untuk Selo Ageng melakukan serve angkat tinggi Wiratama. Kreatif dilakukan pukul aja sangat keras sekali. Oh, bola keluar. Pindah bola untuk Wiratama. Uyun bisa melakukan serve angkat tinggi Selo Ageng. Oh, sayang sekali salah pengertian dari para pemain dari Selo Ageng. Tambah poin menjadi 2-5 untuk Wiratama melakukan serve. Oh, serve yang sangat tidak mau membuahkan hasil melebar. Ada Selo Ageng melakukan serve angkat tinggi pukul keras sekeras mungkin. Salah pengertian dari para pemain Selo Ageng. Ada Wiratama melakukan serve angkat tinggi Selo Ageng pukul keras. Oh, bola melebar. Sayang seribu sayang diulang. Ada Wiratama di sana. Wiratama melakukan serap tinggi aja Selo Ageng pukul keras. Oh, salah pengertian dari para pemain dari Selo Ageng. Tambah poin untuk Wiratama 4-5. Ambil aja Selo Ageng di sana. Oh, go. Variasi yang sangat tidak sempurna dari para pemain dari Selo Ageng. Tambah poin untuk Wiratama 5 sama. Limo diminta oleh dengan kedudukan skor 5 sama. Ada Wiratama di sana mengambil aja. Angkat tinggi Selo Ageng pukul keras. Oh, tes ball dari para pemain dari Wiratama. Tidak pula untuk Selo Ageng melakukan serve dengan punggung nomor 5. Angkat tinggi Wiratama. Oh, menyentuh raja net dari para pemain dari Wiratama. Selo Ageng merupakan serve. Selo Ageng angkat tinggi Wiratama. Kena tiba dilakukan seberkan aja. Oh, salah pengertian dari para pemain dari Wiratama. Tambah poin menjadi 7-5. Selo Ageng merupakan serve angkat tinggi aja Wiratama di sana. Kena tiba dilakukan buang aja bola keluar. Tambah poin 8-5. Oh, salah pengertian dari para pemain dari Selo Ageng. Bola tidak bisa menyampe. Ada Wiratama sana melakukan serve angkat tinggi Selo Ageng pukul keras. Oh, hampir saja mengenai dari para pemain dari Wiratama. Ada Selo Ageng melakukan serve angkat tinggi Wiratama. Oh, kreatif dilakukan langsung aja sayang sekali nih. Salah pengertian dari para pemain dari Selo Ageng. Pindah bola untuk Wiratama. Wiratama melakukan serve angkat tinggi. Wih, Selo Ageng di sana tidak bisa menyeberangkan net. Tambah poin menjadi 6-8 untuk Wiratama. Wiratama melakukan serve angkat tinggi Selo Ageng pukul keras sekeras mungkin. Nah, melakukan penyentuhan net. Oke. Okay.
ada diskusi wasit di sana dengan pemainnya. Ada selaku di sana melakukan serap, angkat tinggi kreatifnya, kau langsung aja. Oh, sayang sekali salah pengerti ada di paranya pemain dari Selagen. Oh, pindah bola untuk Wiratama. Wiratama melakukan serap, angkat tinggi silakan. Kerak ibu itu bukan aja, langsungkan aja. Oh, sayang sekali tidak bisa diselamatkan dari paranya pemain dari Wiratama. Pindah poin. Ada silakan di sana, angkat tinggi Wiratama. Kerak ibu diangkat bukan aja. Sayang seribu sayang. Tidak bisa diselamatkan daripada pemain dari Silo Ageng. Bila bola udah ujung di sana, angkat tinggi Silo Ageng. Pukul keras. Oh, pelanggaran. Bola ada di kuasai Wiratama. Poin 7-8. Silo Ageng angkat tinggi, pukul keras aja, langsung bisa selamatkan. Oh, gerak di pendakuan. Delapan sama untuk Wiratama. Di sana ada Uyo makan langsung serap. Oh, sayang sekali bola menyentuh net. Tidak bola untuk Silo Ageng. Silo Ageng bahkan serap angkat tinggi Wiratama, pukul keras Wiratama. Di sana bisa diselamatkan. Ah, langsungkan aja di sana ada Wiratama. Oh, sayang seribu sayang, pantulan yang sangat keras sekali daripada pemain dari Wiratama. Serius. Laban sama di sana langsungan aja. Lihat apa kreatif dilakukan. Angkat tinggi selaku di sana. Tambah poin menjadi 9-8. Ada silakan di sana melakukan serap. Langsungan aja Wiratama. Angkat tinggi silakan. Pukul keras. Sayang sekali bila diselamatkan oleh Wiratama dan salah pengertian dari badannya pemain dari Wiratama tim. Di otomatis yang kedua. Kita kembali ke lapangan sebelah selatan di mana ada Wiratama di sana dan juga ada Silo Ageng. Ada Silo Ageng menguasai bola pada saat ini. Silo Ageng melakukan serap angkat tinggi Wiratama. Langsungkan aja. Salah pengertian daripada pemain Wiratama. Tambah poin untuk Silo Ageng. 11-8. Langsungkan aja. Pukul keras dari Wiratama. Tidak bisa menyebarakannya daripada pemain dari Wiratama. Ada selagam. Langsungkan aja Wiratama angkat tinggi. Berarti dilakukan. Bisa diseberangkan. Langsung aja. Salah pengertian daripada pemain dari Silo Ageng. Indah bola. Ada Wiratama di sana melakukan serang. Langsungkan. Ambil angkat tinggi Silo Ageng di sana. Pukul keras aja bisa selamatkan oleh Wiratama di sana. Salah pengertian daripada pemain dari Silo Ageng. Dapat poin 9-12. Wiratama angkat tinggi. Pukulan keras sekali dan sayang sekali blok yang sangat manis daripada pemain dari Wiratama. Poin 10-12. Wiratama melakukan serap. Langsungkan aja angkat tinggi. Silo Ageng di sana. Mendayung sekaligus net. Daripada pemain dari Silo Ageng di sana. Ada Wiratama melakukan serap. Angkat tinggi Silo Ageng. Pukul keras sekeras mungkin daripada pemain dari Silo Ageng. Poin imbang 12 podo. Kita kembali ke sebelah selatan. Silo Ageng di sana pukulan yang sangat keras sekali. Ada Silo Ageng di sana makasih Wiratama katiki kreatif dengan kuat dong yang sangat kuat sekali daripada yang. Silo Ageng langsungkan aja sayang seribu sayang. Kesalahan daripada pemain dari Silo Ageng. Ada Wiratama di sana. Wiratama melakukan serve. Angkat tinggi Silo Ageng. Pukulannya sangat keras sekali. Poin 13-12 untuk Wiratama. Wiratama melakukan serap.
langsungkan aja di sana ada selagang hati. Pukulannya sangat keras sekali dan bisa dibuang aja oleh Wiratama. Sayang seribu sayang, bola tidak bisa diselamatkan daripada pemain dari Wiratama. Oh silakan di sana angkat tinggi Wiratama. Tes bola ternyata indah bola lagi untuk Wiratama di sana melakukan serve angkat tinggi silakan. Pukulan yang sangat segera sekali. Oh, poin 14-12 untuk Wiratama dulu. Wiratama melakukan serem. Peluite. Oke, sing tandang mas. Oke. Timika udah usir daripadanya. Kembali ke lawan selatan. Di sana Wiratama angkat tinggi aja. Silakan masukkan aja. Kena tipe dilakukan. Angkat tinggi Wiratama. Sayang seribu sayang. Salah pengertian dari pemain Wiratama. Ada silakan angkat tinggi. Bola masuk. Tambah poin 13-14 untuk silakan di sana. Silakan melakukan serang, angkat tinggi Wiratama, langsungkan aja, ada silakan angkat tinggi, bola keluar, menonton semuanya, Wiratama, silakan, angkat tinggi silakan di sana, bisa diseberangkan aja lu silakan, angkat tinggi Wiratama, pukul keras segera, game yang pertama di mana? Kita kembali ke lapangan selatan, di mana di sana ada selatan dan juga Wiratama. Silakan melakukan serve, angkat tinggi, bola keluar, salah pengertian dari para pemain dari Wiratama. Silakan melakukan serve, angkat tinggi Rudy di sana. Langsung, salah pengertian dari para pemain dari Wiratama. Angkat tinggi silakan. Pelanggaran untuk Selo Ageng. Sayang seribu sayang di sana Wiratama. Serve yang sangat banter banget ya. Ada Wahyu di sana angkat tinggi. Langsungkan aja Wiratama masukkan. Ada Selo Ageng. Bracketekan adi berlakukan. Pukul keras saja di sana Wiratama. Bracketekan adi berlakukan. Bisa disemangat. Sayang seribu sayang. Pukulannya sangat keras sekali daripada pemain dari Silago. Angkat tinggi Wiratama, langsungkan aja bawa Uyun. Bola keluar, tambah poin menjadi 3-0. Ada Silago di sana. Angkat tinggi. Ada Rudy, langsungkan aja Rudy di sana. Angkat tinggi lagi Rudy di sana. Pukul keras. Salah pengertian dari para pemain dari Silago. Ada Wahyu di sana. Langsungkan aja, Silo Ageng, pukul keras, gerak tubuh dilakukan. Angkat tinggi aja, Hendri, langsungkan aja. Di sana ada Rudy. Silo Ageng di sana, mereka tekan di belakang, langsungkan aja. Sayang seribu sayang, bola tidak bisa menyeberangi net. Ada Silo Ageng di sana, angkat tinggi Rudy, Uyun di sana. Gerak tubuh dilakukan dari mana pemain dari Silo Ageng. Poin menjadi 4-0. Ada silakan melakukan serve Rudy yang tinggi Pak Ayun. Langsungkan aja Rudy di sana. Sayang sekali gerak di belakang. Sayang seribu sayang pukulannya sangat segera sekali dan bola melebar. Langsungkan aja di sana dah. Silakan pukul keras dari para silakan. Salah pengertian dari barannya pemain dari silakan. Poin 1-4. Sayang seribu sayang bisa diterima aja bola keluar. Salah pengertian dari pemain. Ada silakan di sana angkat tinggi Bapak Ayun pukul keras. Bola masuk. Ini bola untuk Wiratama. Ada Rudy di sana melakukan serve angkat tinggi aja. Pukul keras. Sayang seribu sayang.
Salah pengertian daripada yang pemain dari Sewu Ageng. Poin 2-4. Ada Rudy di sana. Rudy melakukan zero. Salah pengertian daripada pemain. Poin 3-4 di sana. Ada Rudy. Kita diminta oleh tim Sewu. Sing teh, sing teh, sing kopi, monggo teh, kopi, teh, teh, kopi. Gratis. Oke, kita kembali ke lapangan sebelah selatan. Di sana ada Rudy melakukan serve, angkat tinggi aja, langsung aja hasil agak pukul keras, sayang sekali. Wiratama, poin untuk Wiratama. Ada Rudy di sana, menimang-nimang bola, Rudy melakukan serve. Langsung angkat tinggi, serve agak. Pukul keras saja, salah pengertian dari para pemain dari Wiratama. Pindah bola, ada Sewu Ageng di sana melakukan serve, angkat tinggi aja di sana. Wiratama gratis betul lakukan, sayang sekali bola tidak bisa diseberangkan dari padanya. Kesalahan dari para pemain dari Sewu Ageng. Ada Mekti di sana, angkat tinggi silakan, pukul keras. Blok yang sangat sia-sia daripada pemain dari Wiratama. Ada Sewu Ageng di sana melakukan serve, sayang seribu sayang ada bola menggelinding sendiri. Sewu Ageng di sana angkat tinggi, Wiratama aja bercana, pukul keras, sayang sekali melakukan sentuhan net yang sangat indah sekali tim otomatis yang pertama dari banyak pemain dari. Oke, kita kembali ke lapangan sebelah selatan. Ada Sewu Ageng di sana angkat tinggi aja langsung ke Raja Wiratama, pukul keras sekali pun dilakukan, angkat tinggi aja Mekti di sana, ada Sewu Ageng pukul keras sekali dilakukan, bola keluar. Ada Hendrik di sana melakukan serve, angkat tinggi Sewu Ageng, pukul keras keras pun dilakukan, ada Bayun di sana. Sayang seribu sayang salah pengertian dari para pemain dari Wiratama. Poin 5 sama, angkat tinggi Sewu Ageng, kreatif pun dilakukan, bisa diselamatkan aja oleh Hendrik di sana. Sayang sekali bisa sebarkan oleh Rudy di sana. Sewu Ageng angkat tinggi, pukul keras keras mungkin. Sayang sekali bola keluar. Tambah poin jadi 6-5. Ada Hendrik di sana, Hendrik melakukan serve. Bisa datang pasti nasibkan. Sewu Ageng angkat tinggi aja, langsungan aja. Gerak ibu dilakukan, bregetan pukulan keras sekali. Poin menjadi 7-5. Wiratama Sewu Ageng. Wow, sungguh indah sekali. Ada Hendrik di sana melakukan serop, ambil aja Sewu Ageng, angkat tinggi, pukulan sekeras sekali. Sayang sekali, tidak bisa diselamatkan daripada Hendrik di sana. Ada Sewu Ageng. Sewu Ageng melakukan serve, angkat tinggi ada Sewu di sana, langsungkan aja, ayun, angkat tinggi berkata-kata ini, lakukan angkat tinggi aja oleh Hendrik di sana. Ada Sewu Ageng, pukul keras, sayang sekali, bola tidak bisa menyeberanginya dari badan pemain dari Sewu Ageng. Ada Bapak Ayun di sana melakukan serve, angkat tinggi, Sewu Ageng, pukul keras, bisa diselamatkan dari badan, sayang seribu sayang. Bola tidak bisa diselamatkan daripada Sewu Ageng. Apa-apa itu jadi 8-5. Angkat tinggi, langsungkan aja dari Sewu Ageng, angkat tinggi Sewu Ageng. Poin 9-5. Pian Poki, ayo Mbak Asri, Pian Mbak Asri. Oke, kita kembali ke lapangan sebelah selatan. Bayun melakukan serve, angkat tinggi Sewu Ageng di sana, langsungkan aja, sayang sekali menyentuh dari mana jantet dari pemain Wiratama di sana.
Kami tidak boleh untuk Selo Ageng melakukan serem. Angkat tinggi aja Rudy di sana. Ayun langsung pukul aja Rudy. Angkat tinggi Hendri. Langsungkan aja, sayang sekali gerak ibu dilakukan dan sayang sekali tidak bisa menyeberangi net. Tama poin untuk Selo Ageng. Ada Selo Ageng di sana melakukan serem. Ayun di sana angkat tinggi. Oh bola keluar. Tama poin untuk Selo Ageng 7-9. Ada Selo Ageng di sana melakukan serem. Angkat tinggi aja Rudy, Papa Ayun langsungkan aja di sana aja Magdi. Langsung aja itu di sana. Kreatif dilakukan. Break attack. Oh, bisa sama Mama Ayun. Lagi angkat tinggi. Oh, Rudy di sana. Sayang seribu sayang, blok yang sangat tidak manis sekali dan tidak membuahkan hasil. Tim otomatis yang kedua. Selatan ada Mbak Didi. Oh, ada Siko di sana melakukan serve. Angkat tinggi Cilo Ageng. Oh, sayang seribu sayang. Salah pengertian daripada pemain dari Cilo Ageng. Gantian pemain daripada pemain dari Cilo Ageng. Tambah poin menjadi 7-11. Ada Siko di sana melakukan serve. Angkat tinggi Selo Ageng di sana. Oh, bisa diselamatkan angkat tinggi. Oh, yuk di sana. Oh, sayang seribu sayang ada Hendri di sana. Oh, salah pengertian daripadanya Hendri dan juga kawan-kawan. Tidak bola untuk Selo Ageng. Selo Ageng melakukan serve. Angkat tinggi Makmi di sana. Langsungkan aja Selo Ageng. Pukul keras sekeras mungkin. Oh, poin menjadi 8-11. Ada Selo Ageng melakukan serap, langsungkan aja, bisa diselamatkan oleh Selo Ageng, langsungkan aja silakan di sana angkat tinggi, Ayun, pukul keras sayang sekali, melakukan net, penyentuhan net, pindah bola untuk, oh, penyentuhan net, dan pindah bola untuk Wiratama. Di sana ada Rudy, langsungkan aja ada Selo Ageng, pukul keras bisa diselamatkan atau ya itu di sana angkat tinggi main di sana langsungkan Selo Ageng, pukul keras itu dilakukan. Oh sayang seribu sayang salah pengertian dari para pemain dari Wiratama. Ada Selo Ageng melakukan serap, angkat tinggi Siko di sana langsungkan aja Pak Edri di sana, bola masuk pindah bola. Misteri sih buat orang pendukung. Ada Magdi di sana angkat tinggi, kreatif dilakukan. Oh, salah pengertian dari mana pemain dari Wiratama. Tidak bola lagi untuk Selo Ageng. Ada Selo Ageng di sana melakukan serap. Selo Ageng angkat tinggi Siko di sana. Oh, pukul keras sayang seribu sayang. Bola keluar tambah poin menjadi 10-11. Ada Selo Ageng di sana angkat tinggi. Ayun langsung aja Siko di sana kreatif dilakukan. Breketek langsung aja Hendri di sana. Langsung aja Rudy. Angkat tinggi Selo Ageng. Oh, blok yang sangat manis sekali. Pukulan yang sangat keras. Ada Ayun di sana. Langsung aja Rudy. Angkat tinggi Selo Ageng. Sebisa diseberangan ada Rudy Ayun di sana angkat tinggi. Pukul keras breketek karena ini dilakukan. Langsung aja ini biar mati-mati. Bola masuk. Poin imbang sebelah sama. Wiratama Selo Ageng. Langsung aja Selo Ageng angkat tinggi aja. Ada Bayu di sana angkat tinggi Rudy. Kreatif dilakukan. Oh, salah pengertian dari para pemain dari Selo Ageng. Ada Hendrik di sana melakukan serap. Angkat tinggi Selo Ageng, langsungkan aja. Bisa diambil makin angkat ibu dilakukan langsungkan aau. Gerak ibu dilakukan. Angkat tinggi aja di sana. Oh, pukulannya sangat keras sekali dan tidak diselamatkan oleh pemain dari Wanita Wiratama. Ada Selo Ageng melakukan serap. Angkat tinggi Wiratama. Baseball Wiratama tidak poin. Ada sayang sekali Pak Ayun. Ayun tidak bisa menyeberangi net. Ada Selo Ageng di sana.
Oke, salah pengertian dari bapak pemain, sayang sekali. Keamanan mas, keamanan mas, sen tenang. Oke, sen tenang mas, pemain tolong diamankan dulu pemainnya ya. Pemain tolong diamankan dulu untuk keamanan, segera masuk di lapangan karena untuk pergantian wasit segera diumumkan untuk ketua panitia langsung merundingkan keamanan pergantian wasit kedua. Oke, Mas Sidik sudah siap, Mas Sidik. Oke, ya siap. Oke, kita kembali ke stadion ya, langsungkan aja. Tidak apa-apa Mas, oke. Blur, lanjut. Oke. Silakan Wiratama. Oke. Sing tenang Mas, kabeh ge dulur, oke. Sing tenang. Jangan bermogator, oke. Sing tenang ya. Oke, untuk merayakan HUT RI yang ke-77, kita merayakan semeriah mungkin dan tolong jangan ada semacam salah paham daripada pemain maupun wasit dan juga penonton, jangan memprovokasi, oke? Kita lanjutkan pertandingan pada malam hari ini. Tidak selamatkan utara. Penonton ataupun pemain tidak boleh terlalu protes. Itu sudah aturan, ya. Perwakilan ketua pemudanya dari dua tim. Yang mana melanjutkan pertandingan yang tertunda beberapa menit, ya. Antara Wiratama dan juga Selo Agung. Silakan Wiratama, kita kembali ke lapangan. Langsung aja silakan di sana. Sayang seribu sayang ada bola keluyuran, ya. Ada silakan di sana melakukan seru. Angkat tinggi Rudi, langsungkan aja. Selo Agung kreatif dilakukan. Langsungkan aja, bisa diserbukan aja oleh Hendri di sana. Angkat tinggi, Selo Agung. Oh, sayang sekali this ball. Lalalal. Tambah poin 12-11. Ada Selo Agung melakukan serep. Angkat tinggi Ayon. Yo, langsung aja Rudi sana. Angkat tinggi bisa sama Hendrik. Angkat di sini Ayon di sana, langsungkan aja. Ada Selo Agung. Oh, sayang seribu sayang salah pengertian daripada yang pemain dari Wiratama. Tambah poin 13-11. Ada Selo Agung melakukan serep. Salah pengertian diminta oleh official daripada pemain sana. Satu kali game untuk Selo Agung. Ayo di sana langsung aja bola keluar. Kemenangan untuk Selo Agung. Oh,
Oke, kita kembali ke lapangan. Ada selakeng di sana angkat tinggi, langsungkan acak. Pukul keras saja, sayang seribu sayang. Bola menyeberang sangat tinggi sekali. Ada selakeng di sana memimpin poin 1-0. Selakeng angkat tinggi, langsungkan acak. Semisan yang sangat keras sekali dan tidak bisa diselamatkan oleh selakeng. Wira sama Pak Uyo di sana angkat tinggi. Oi, bola keluh, bola. Wow, bolanya keluyuran mas eh. Langsungkan aja di sana. Berarti betul lakukan. Angkat tinggi, Selo Ageng. Wiratama angkat tinggi. Ada Rudi di sana. Langsungkan Pak Ujun. Angkat tinggi, Selo Ageng. Berarti betul lakukan. Breket tegas wajah. Selo Ageng di sana. Sayang seribu sayang bola keluar. Tidak bola untuk Selo Ageng. Ada silakan angkat tinggi Rudi di sana. Ayo di sana langsungkan pukulan keras dan blok yang sangat manis sekali. Tambah poin menjadi 2-1. Silakan di sana angkat tinggi Pak Ayon. Rudi seberangkan aja. Ada silakan langsungkan aja kreatif dilakukan. Sayang seribu sayang tidak bisa diselamatkan dari badannya pemain dari Silakan. Ada Wiratama di sana melakukan serep. Ambil aja, ada silakan gratis beri lakukan. Pak Ayun di sana angkat tinggi, langsung entry di sana. Sayang seribu sayang, bola tidak bisa diseberangkan dari barangnya Hendrik. Langsungkan aja, ada silakan angkat tinggi di sana, langsungkan Pak Ayun. Oh. Pantulan yang sangat keras sekali, poin sementara 3-1. Langsungkan silakan angkat tinggi di sana, ada Rudi, seberangkan aja, silakan di sana. Kreatif dilakukan, langsungkan aja Wiratama. So sayang sekali Selo Ageng tidak bisa menyeberangkan bola maksudnya. Ada Rudi di sana menembak ruang bola. Langsungkan aja. Angkat tinggi Selo Ageng, pukul keras, langsungkan aja bisa diseberangkan dari para pemain dari Selo Ageng. Angkat tinggi Bayun, pukul keras. Sayang seribu sayang, bola tidak bisa menyeberangi net daripada pemain dari Wiratama. Ada silakan di sana melakukan serep. Oh, bola melebar poin sementara 4-1. Langsungkan aja silakan di sana angkat tinggi, seberangkan aja Wiratama. Angkat tinggi silakan Wiratama di sana. Berarti beri lakukan breaknya, langsungkan aja. Oh, pukulan yang sangat keras sekali. Tim otomatis yang pertama. Lapangan di mana untuk Selo Ageng memimpin poin sementara. Pergantian pemain dari badannya pemain dari Wiratama. Eh mas, dicapan sih, apa betul-betul? Yo, jauhi barang ono, jauh tegangai. Ya, dah silakan langsungkan aja Wiratama. Ah, salah mengerti ada di pada saya Wiratama. Tambah poin menjadi 6-1. Ada silakan di sana melakukan sih. Angkat tinggi Rudi. Pak Ado di sana. Oh, berarti boleh dilakukan bisa diterima aja sayang sekali. Bola masuk. Pindah bola. Ada Alek di sana. Alek melakukan serve, angkat tinggi, langsungkan aja. Oh, salah pengertian dari barangnya Rudi. Ada Selo Ageng di sana melakukan serve, angkat tinggi Rudi, langsungkan aja. Pukul keras sekeras mungkin. Sayang seribu sayang bola tidak bisa melampaui net. Ada Selo Ageng melakukan serve, terima aja. Sayang sekali bola keluar. Ada Hendri di sana melakukan serep, angkat tinggi Selo Ageng. Pukulan yang keras sekali di seberang ada Rudi di sana angkat tinggi. Selo Ageng langsungkan aja. Oh, kreatif dia pukulan keras sekali untuk Selo Ageng. Dan tambah poin untuk Wiratama 2-7. Ada Hendri di sana melakukan serep, angkat tinggi Selo Ageng. Pukul keras kreatif dilakukan, angkat tinggi aja di sana. Wiratama langsungkan aja di sana. Oh, Rudi pukulan keras dan tidak mengenai tangan daripada pemain dari Selo Ageng. Indah bola untuk Selo Ageng. Melakukan serep, angkat tinggi aja di sana, langsungkan Alek. Oh, terlalu keras mas Alek. Tambah poin 8-2.
ada sila ageng melakukan set. Angkat tinggi entry di sana Ayun, pukul keras saja di sana dari Wiratama. Gratis pun dilakukan. Angkat tinggi Pak Ayun, langsungkan aja alat di sana. Oh iya iya. Bola keluar tambah poin menjadi 9-2. Ada sila ageng di sana melakukan set. Sayang seribu sayang bola keluar. Tidak pun abu Pak Ayun melakukan set. Out. Sayang sekali bola keluar. Tidak bola lagi untuk Selo Ageng. Angkat tiga jaru di sana. Ayo di sana gratis dilakukan. Sayang seribu sayang. Tip out otomatis yang kedua. Kita kembali ke lapangan di mana di sana Wiratama tertinggal poin dengan 8 dan Selo Ageng. Oh, sayang seribu sayang. Penyelamatan bola yang tidak sempurna dari pemain dari Wiratama, poin 11-2. Langsung aja Rudi di sana kati silakan. Pukulan keras sekali. Bisa diseberangkan aja untuk Silageng. Breketek, Bauyun di sana Rudi langsung aja. Oh, sayang seribu sayang tidak bisa diselamatkan dari barannya. Hendrik di sana poin 12-2. Tertinggal 10 dari pemain dari Wiratama. Langsung aja Wiratama. Berarti gunakan langsung aja Hendrik. Oh, sayang sekali. Bisa diseberangkan dulu Rudi di sana. Angkat tinggi aja. Iya, iya, iya. Yo, poin 13-2. Ada silakan melakukan serap. Angkat tinggi. Jadi di sana silakan pukul keras. Yo, bisa diseberangkan lagi. Seberangkan aja sayang seribu sayang dari para pemain dari nomor 03 silakan tidak bisa menyeberangkan bola maksudnya. Oh, neng guler koso di gua roh. Oke, ada silakan di sana melakukan serap angkat tinggi. Berarti boleh dilakukan. Sayang seribu sayang bola tidak bisa. Hei, bola keluar. Satu kali game untuk Selo Ageng. Selo Ageng melakukan serap bisa diterima aja oleh Alek di sana. Angkat tinggi Alek, langsung aja silakan. Wow, bola keluar. Apa? Ada Rudi di sana. Beri pada bola, langsung aja melakukan serap. Angkat tinggi silakan. Pukul keras. Ukuran yang sangat keras sekali dan tidak bisa dihalau oleh pemain dari Wiratama. Angkat tinggi, melakukan serap dari mana silakan. Pukul keras dari Alek, angkat tinggi langsung aja. Sayang sekali, salah pengertian dari barangnya pemain dari Silageng. Tidak bola untuk Wiratama. Ada Alek di sana. Alek melakukan serap. Ambil aja, ada silakan. Langsungkan aja. Berarti pun dilakukan pukul keras. Oh, bisa diseberangkan aja oleh Wiratama. Angkat tinggi. Oh, pukul keras. Sayang seribu sayang tidak bisa dihalau oleh pemain Selo Ageng. Poin. Nah, sepatunya cepat. Saya menang. Oke. Kita kembali, ada Alek melakukan serap. Langsung Selo Ageng pukul keras dari mana pemain dari Selo Ageng. Baseball. Pindah bola satu kali ke untuk Selo Ageng. Ada Alek ambil aja. Ayun, gratis pun dilakukan. Langsung aja Selo Ageng. Oh, gratis pun dilakukan lagi. Angkat tinggi. Oh, cemis saya sangat keras sekali dan tidak bisa diselamatkan dari para pemain dari Selo Ageng. Ada Hendrik Sang melakukan serap. Angkat tinggi silakan, pukul keras sekeras mungkin mengenai daripada penonton. Bola keluar tambah poin menjadi 4-14. Ada Hendrik di sana melakukan serve. Angkat tinggi aja oleh silakan. Oh, menyentuh daripada net. Pemain dari silakan. Poin 5-14. Ada Hendrik di sana melakukan serve. Angkat tinggi silakan. Sayang seribu sayang penyelamatan yang sangat sia-sia dari para pemain dari Wiratama adalah di sana. Selo Ageng melakukan serap. Langsung angkat tinggi Wiratama. Oh, gratis berlaku langsung aja. Pukul keras Selo Ageng. Bisa diselamatkan Wiratama. Arudi, seberangkan aja. Selo Ageng. Wow.
Kemenangan yang kedua dimenangkan oleh Selo Ageng. Oke, kita kembali ke Lamongan padangan menuju. Oke, langsung aja itu di sana makan sup. Angkat tinggi silakan. Pukul keras bisa diselamatkan oleh itu di sana. Oh, sayang sekali sah pengerjaan dari pemain dari Wiratama. Ada Selo Ageng di sana melakukan serve. Angkat tinggi siko di sana. Oh, payo. Oke, tidak bisa menyeberangkan bola. Poin yang pertama 1-0. Ayo nakat tinggi. Kerani mendapatkan siku. Sayang, seribu sayang. Salah pengertian daripada Magdik di sana. Tambah poin 2-0. Ada Magdik. Oh, sayang sekali. Salah pengertian dari para pemain dari Wiratama. Silakan langsung aja Payun pukul keras Rudi di sana. Angkat tinggi. Langsungkan aja bisa diseberangkan aja oleh Rudi. Angkatin silakan. Kerati dilakukan. Itu penyerapan yang sangat bagus sekali. Bisa diseberangkan. Oh, sayang seribu sayang salah pengertian dari para pemain dari Wiratama. Silakan melakukan saya repah. Ayo angkat tinggi. Seberangkan aja Rudi di sana. Langsungkan aja daripada Selo Ageng. Langsungkan. Oh, bisa diseberangkan aja. Angkat tinggi Selo Ageng. Aidri di sana Pak Ayun. Pukul keras mungkin dan bola masuk. Pindah bola untuk Wiratama. Ayun di sana melakukan serve. Angkat tinggi Selo Ageng. Langsungkan aja. Pukul keras dilakukan. Ayun di sana. Langsungkan aja di sana ada Rudi. Oh, sayang sekali. Selo Ageng. Pukulan yang sangat keras sekeras. Ada Selo Ageng, langsungkan aja Pak Ayun, angkat tinggi, kreatif dilakukan. Oh, sayang sekali bisa disembangkan aja Selo Ageng. Oh, tidak bisa dengan oleh Magdi di sana, tim out otomatis yang pertama. Oke, pukulan yang sangat keras sekali dari pemain dari Wiratama. Dan di sana resiko melakukan sep. Angkat tinggi. Ada Selo Ageng. Tidak bisa diselamatkan dari para pemain dari Selo Ageng. Ada siko di sana. Oh, orang balik mas ya. Oh. Ada Selo Ageng di sana melakukan serve. Angkat tinggi di sana ada Rudi. Ayun, langsungkan aja siko di sana. Berarti pun dilakukan berangkat aja. Ada Hendri di sana bisa diselamat. Oh, sayang sekali penyelamatan yang sia-sia dilakukan oleh pemain dari pada pemain dari Selo Ageng. Ada Rudi melakukan serve. Angkat tinggi kerati pun dilakukan Rudi. Angkat tinggi ayo pukul keras Hendri. Bola keluar. Ada Rudi di sana. Dapat poin jadi 1-5. Rudi langsung sayang sekali bola menyentuh net. Ada si kaki di sana. Oh, Wiratama. Pindah bola untuk Wiratama. Ada Magdin di sana melakukan serve. Ambil aja Selo Ageng. Angkat tinggi. Pukulannya sangat keras dikali dan dihalangi oleh net alias gadok. Ada Selo Ageng. Pukul keras daripadanya Selo Ageng. Trik yang sangat manis sekali dan menjabarkan super win. Ada Selo Ageng di sana. Langsungkan aja Wiratama Katiki Mayun. Pukul keras daripada Hendri. Oke, Mas Yogro Panter orang tak orang popo. Ada Wahyu di sana. Oh, sikolah. Sayang sekali bola keluar. Tambah poin menjadi 7-2. Ada Selo Ageng di sana melakukan serve. Langsung Rudi angkat Bayon. Pukul keras kerap dilakukan. Go, breketek. Oh, langsungkan aja dia apa Selo Ageng di sana. Bisa diseberangkan aja, Pak Hendri. Pembuangan yang sangat sia-sia orang kurang banter mas ya. Langsung aja Hendri di sana pukul keras.
tambah poin menjadi 9-2 untuk Selo Ageng. Selo Ageng memimpin pertandingan pada malam hari ini. Wiratama langsung acak tinggi. Selo Ageng di sana. Selo Ageng lagi di sana. Oh, sayang sekali menyentuh net. Oke. Okay. Ada Hendri di sana, si lincah kita. Mas yo. Oke, okay, Hendri angkat tinggi. Selo Ageng. Oh. Bola keluar tambah poin menjadi 3-9. Ada Hendri. Itu Tuti Karun nangis. Iya, Tuti Karun nangis memadu dari orang teko. Oke, pindah bola untuk Selo Ageng. Ada Selo Ageng melakukan serup. Angkat tinggi Hendri, ayo di sana langsungkan aja. Oh, bisa diseberangkan aja oleh Selo Ageng. Angkat tinggi, ayo. Oh. Oke. Wiratama. Iya, langsung aja. Sayang sekali salah pengertian dari para pemain dari Selo Ageng. Poin 4-9. Bapak Ayu di sana melakukan serve angkat tinggi. Langsung aja. Ada Selo Ageng di sana. Oh, pukulan yang sangat keras sekali, sekeras batu. Kocok batu yang ngopoi. Oh, salah sekali salah pengertian daripada pemain dari Wiratama, tim otomatis yang kedua. Wah, wah, ada Mandala di sana. Kita kembali ke lapangan. Ada Silo di sana, angkat tinggi. Rayaan dulu. Iya. Sayang seribu sayang salah pengertian dari permain dari Selo Ageng. Ada Rudi di sana melakukan serve. Angkat tinggi. Selo Ageng langsungkan saja. Sayang sekali salah pengertian dari pemain dari Selo Ageng tambah poin 5-10. Rudi melakukan serve. Angkat tinggi Selo Ageng. Pukul keras keras itu dilakukan tes ball dari para pemain dari Mandala. Dengan pedenya dia ada Wiratama angkat tinggi. Oh, salah pengertian dari pemain Wiratama. Poin 11-5. Ayo di sana angkat tinggi. Ayo di sana langsung aja. Oh, ngeri masih ngeri. Ayo pas Mandala, ayo. Iya, langsung aja. Di sana. Iya. Gerak tipu dilakukan. Langsung aja. Bisa diterima oleh Pak Ayun, seberangkan aja. Pembalasan pukulan dia sangat keras sekali dari para pemain dari Wiratama. Serap sih Mas Mandala. Serap. Bisa ora? Iya. Oh, langsung aja di sana ada Hendri, angkat tinggi, pukul keras, angkat. Oh, sayang seribu sayang, salah pengertian dari para pemain dari Wiratama. Langsung aja Selo Ageng, ayun angkat tinggi, pukul keras, bisa diselamatkan seberang aja oleh Rudi di sana. Selo Ageng, angkat tinggi lagi, kreatif dilakukan, langsung aja ada Selo Ageng. Oh. Sayang sekali bisa diselamatkan aja oleh Selo Ageng di sana, bola keluar. Pindah bola ada Hendri. Hendri melakukan serve. Lah jalan. Nek gole koyo rangka Mas. Oke, langsung aja di sana. Bisa diselamatkan aja Selo Ageng. Oh, salah pengertian. Ada Mas Ayun di sana. Angkat tinggi Selo Ageng. Kretek-kretek dulu lakukan. Angkat tinggi Selo Ageng. Pukul keras. Mengenai dari mana pemain dari Wiratama.
dan menyentuh net dari para pemain dari Selo Ageng. Bayun melakukan serve. Langsungkan aja, gerak di pergerakan pukulannya sangat keras sekali. Oke. Pindah bola untuk Selo Ageng. Ada Rudi sana kan tinggi. Sayang serius sayang. Dua kali game. Oh, Hira Tama. Oh. Sayang sekali, seribu sayang. Ada Siko di sana, Siko belakang serve, ambil aja Selo Ageng. Berarti pun dilakukan Selo Ageng lagi. Langsung ada Jarum di sana. Oh, ada menara. Langsung aja. Gerak di penilakuan. Angkat tinggi Mandala. Pukul keras oleh Hendrik di sana. Langsung aja. Selo Ageng. Ayo di sana. Angkat tinggi. Rudi. Langsung aja Mandala. Langsung aja. Oh, bola keluar. Tambah poin menjadi 7-13. Ada Siko di sana melakukan serap. Oh, Siko. Sangat sia-sia sekali Siko membuangkan kesempatan untuk yang kedua kalinya. Ada Mandala satu kali game. Ayo Selo Ageng. Ada Selo Ageng angkat tinggi. Langsung aja Mandala. Oh, saya diberikan aja oleh Wiratama. Oke, cepat tangan. Alhamdulillah wa syukuri wa alhamdulillah wa baraka wa wa kuat ila billah wa kuat ila billah ama bata. Oke, kemenangan untuk ketiga kalinya dimenangkan oleh